Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggelar kick-off pertemuan para ketua parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Grup 20 atau P20 di Surabaya. Forum itu diantaranya merumuskan 4 isu prioritas. Konferensi tingkat tinggi Grup 20 atau KTT G20 meliputi pertemuan parlemen negara-negara G20 atau P20 pada 6 hingga 7 Oktober mendatang di Jakarta, yang diikuti para ketua parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam G20. Demi suksesnya penyelenggaraan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menggelar kick-off pertemuan P20 di Surabaya Rabu 15 Juni 2022. Forum tersebut diantaranya merumuskan 4 isu prioritas yang nantinya akan diangkat di forum P20, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat, parlemen efektif dan demokrasi yang kuat, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap legislatif dan eksekutif saling bersinergi agar gelaran KTT G20 menghasilkan aksi nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah global khususnya di tengah pandemi COVID-19. Setiap negara memiliki kapasitas dalam suasana COVID seperti ini yang insya Allah sudah mulai melandai, kita harus tunjukkan bahwa sinergitas antara parlemen dengan legislatif, dengan eksekutif pemerintah, dengan G20 ini bisa berjalan seiring sejalan untuk bisa membawa nama Indonesia menjadi lebih baik. Bagi Puan Maharani, gelaran KTT G20 menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berbuat, tak hanya di dalam negeri, melainkan juga kancah internasional, sekaligus mewujudkan citra Indonesia lebih baik di mata internasional. Nanti, Pak Wali Kota Surabaya.